Hampir rapat soal pembukaan tempat wisata ya Pak. Nah ini bagaimana hasil rapatnya Pak? Ya, taman wisata nanti akan dibuka ya melalui uji coba ya. Tentu usia anak di bawah 12 tahun belum diperkenankan. Nanti melalui online, aplikasi Japi, aplikasi Peduli Lindungi ya. Oke. Harus sudah vaksin dan lain sebagainya. Ya, pembukaan tahun-tahun seperti pada masa-masa sebelumnya ya. Kapan Pak? Bakar primer ya, Pak. Tempat wisata kan yang ada di Jakarta. Semuanya akan buka? Ya akan diupayakan supaya Ancol, uji coba ya, kebun binatang ya. Oh ya, Monas. Kapolda Metro Jaya Monas dalam pembahasan masih. Kapan? Nah, itu kan sesuatu itu bukan soal cepat atau lambat, soal tepat atau tidak tepat. Ya. Tahapannya apa aja, Pak? Ya kan nanti tempat wisata itu kan dipastikan di ruang-ruang terbuka dulu yang diprioritaskan, ada jam operasionalnya dibatasi, kapasitasnya dibatasi, ada syarat-syarat yang dipenuhi, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, seperti syarat-syarat vaksin umpamanya, sehingga di atas 12 tahun dan sebagainya. Kriterianya bagaimana Pak? Kriterianya pembukaan itu tempat-tempat apa ya? Ya kan seperti biasa, Ancol, kebun binatang, musim dan sebagainya. Oke ya, kasih ya. Siap. Pak, tadi pembahasan apa aja Pak? Pembahasannya Pak? Jangan lupa subscribe ya!